Kembali kita di sampel desa, sama-sama belajar desa. Dan sore hari ini sepertinya cukup menarik yang kita ingin belajar, yaitu tentang titik rawan penyelewengan dari dana desa. Walaupun sebenarnya akhir 2021 itu KPK sudah membuat statement kalau kasus korupsi ya cukup balikin aja, jadi umpama ketahuan korupsi ya yang penting siap-siap balikin kan gitu. tapi bukan itu sebenarnya, kita pengen lebih pada sore hari ini kita belajar tentang mendeteksi kerawanan penyelewengan itu ada di mana. Nah, mendeteksi kerawanan penyelewengan ada di mana, kepentingannya bukan kemudian bagaimana apa supaya tidak terkena pasal-pasal penyelewengan, kemudian mencari cara, tapi lebih pada kemudian kerabat desa menjadi lebih paham bahwa oh, ada tempat-tempat yang punya potensi untuk itu masuk dalam wilayah pemantauan sebagai penyelewengan. Kira-kira seperti itu. Dan sudah bergabung dengan kita Mas Fatur Rahman dan yang sudah cukup punya banyak referensi dan cerita tentang bagaimana penyelewengan itu ada di mana dan seterusnya. Kemudian mungkin kita juga ingin mengetahui bagaimana kemudian mencoba mengantisipasi supaya tidak ada penyelewengan, bukan kemudian mencoba mencari solusi kalau sudah terlanjur nyeleweng harus gimana, karena kalau udah urusan nyeleweng ini ilmunya jadi banyak kan gitu ya Mas Fatur ya. daripada hilang muka itu, kalau teman saya salah satu cerita teman saya, daripada aku harus hilang muka, mending aku sumpah bahwa tidak berbohong. Mau sumpah apapun tidak jalani daripada ketahuan bohong kan. Tapi bukan itu seperti yang akan kita coba ini. Silakan Mas Fatur, di sharing di sore hari ini, sama-sama belajar sebenarnya titik rawan itu ada di mana dan kemudian bagaimana kerabat desa atau teman-teman pendamping atau pelaku-pelaku penggiat desa, baik kepala desa maupun perangkat desa dan juga BPD, paham betul bahwa ada bagian-bagian yang itu menjadi titik-titik kritis atau titik-titik rawan. Silakan Mas Fatur. Baik, terima kasih Mas Bejo. Di sini nggak ada Pak D, nggak ada Pak Lurah, semua teman, semua sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan belajar bersama. Saya juga belajar dengan teman-teman kaitannya dengan bagaimana supaya di desa itu pengelolaan, baik itu pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pengelolaan keuangan, berjalan baik sesuai dengan yang kita inginkan. Izin sebelumnya kalau ada Mas Reno, saya izin karena beliau adalah pimpinan saya di institusi Kementerian Desa. Dan materi ini sudah saya share ke beliau dan juga sudah dikoreksi ke beliau. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman sekalian, ini share screen-nya dari mana ya? Oh, mau dari sini apa mau Mas Fatur langsung? Dari situ boleh nggak, Bapak? Oke, kita bantu share. Baik. Terima kasih. Ini kita kesempatan pada sore ini akan membahas tentang celah rawan korupsi dana desa, jenis dan korupsinya. Ini berdasarkan dari pengalaman saya ketika bertugas di Satuan Tugas Dana Desa atau Satgas Dana Desa
tahun 2017 sampai tahun 2019. Banyak sekali namanya pengalaman dan juga temuan-temuan yang kami lakukan ketika melakukan monitoring evaluasi ke berbagai daerah. Bukan daerah, bahkan sampai ke pelosok desa yang di desanya nggak ada sinyal dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar bersama, saya juga belajar bersama juga dengan teman-teman sekalian. Next. Baik. Sebetulnya fenomena korupsi ini yang kita lihat adalah sedikit sekali yang kita lihat ini adalah gunung es contohnya. Yang kita lihat itu yang di atas permukaan laut itu hanya sedikit sekali tindak pidana korupsi. Beda hal yang di bawah air, permukaan air lautnya itu besar sekali potensinya yang menyebabkan korupsi. Dan corruption hazardnya itu besar sekali. Yang nampak di permukaan yang sekarang ini adalah yang kecil sekali yang kita nampak di fenomena gunung es ini. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu dan seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi. Baik. Kenapa ini sebetulnya yang saat ini terjadi korupsi, Bapak Ibu sekalian? Next, ketiga. Next. Oke. Mengapa korupsi itu bisa terjadi? Karena manusia ini bersifat atau berwatak halus. Mungkin juga kita pernah dengar, pernah membaca, atau pernah jiping, aku nggak jiping, kayak tanya, watak manusia ini tidak akan pernah puas atau tidak akan pernah merasa lelah untuk mencari sesuatu sebelum mulutnya itu disumpal dengan tanah gitu, tempatnya sudah meninggal. Watak rakus setiap manusia itu pasti ada. Di setiap manusia ada watak-watak rakus. Tinggal berapa persen dan berapa banyak dan berapa kuat kita bisa mengendalikan watak rakus. Nah, apa yang bisa menjadikan watak rakus ini dioleh manusia? Dikatakan ada beberapa hal. Itu salah satunya adalah kurangnya pengetahuan. Kedua, integritas dan moralnya tipis. Walaupun dia sudah tahu, sudah paham bahwa korupsi itu tidak boleh, tapi karena integritas dan moralnya nggak ada, atau tipis atau malah nggak ada, dia melakukan korupsi. Yang ketiga adalah punya kewenangan. Nah, ini biasanya tidak mungkin korupsi dilakukan, mungkin juga sebetulnya, tetapi akan lebih memungkinkan bagi teman-teman atau orang yang punya kewenangan, yang punya jabatan untuk melakukan korupsi. Mungkin perangkat desa, apakah bisa melakukan korupsi? Bisa juga. Apakah staf di perusahaan atau di kementerian atau lembaga bisa melakukan korupsi? Bisa juga. Nah, tetapi yang lebih punya ini lagi adalah mereka yang punya kedudukan, merupakan mereka yang punya jabatan yang strategis untuk bisa melakukan korupsi. Yang keempat adalah adanya kesempatan. Nah, ini kaitannya dengan faktor K dan N, kesempatan dan niat, bukan? Niat bisa dicari, tetapi kesempatan tidak akan pernah dilakukan. Yang kelima adalah terpaksa dan karena kebutuhan. Banyak sekali orang-orang yang melakukan korupsi itu karena dia merasa terpaksa, terpepet, terpojok untuk melakukan sesuatu dan juga untuk memenuhi kebutuhan, terutama adalah kebutuhan hidup. Mungkin kebutuhan hidupnya seberapa, tapi kebutuhan gaya hidupnya yang tinggi gitu kan, sehingga dia melakukan korupsi. Terus selanjutnya adalah tekanan, baik itu tekanan dari teman, terutama tekanan dari pimpinan. Oke. Next, nanti ini kita lebih banyak lagi, kita akan lebih banyak diskusi sebetulnya. Nah, ini mengapa korupsi dari segi hukum bisa kita baca? Karena hukum selama ini yang kita lakukan adalah yang kita ketahui, hukum yang sekarang yang ada di Indonesia ini masih belum mengarah kepada bagaimana para koruptor itu bisa jera untuk tidak melakukan
banyak sekarang hukum-hukum yang di Indonesia itu ya para koruptor itu dikurangi masa tahanannya. Bahkan di akhir tahun 2021 kemarin, apa namanya, KPK sudah menyampaikan khusus untuk kepala desa ketika melakukan korupsi, ya cukup mengembalikan TGR-nya, mengembalikan KN-nya, bukan korupsi negaranya. Nah, seperti ini kan sangat disayangkan sekali lembaga model KPK, mereka melakukan ini. Bukan? Kedua, sistem politik, kita tahu korupsi bisa dilakukan juga di sistem politik yang saat ini masih belum sehat, maka politik kita harus diperbaiki. Selanjutnya adalah sistem sosial dengan tingkat konsumerisme yang tinggi saat ini. Mungkin kebutuhan hidup bisa tercukupi, tapi kebutuhan gaya hidup yang tidak bisa tercukupi. Next. Lanjut. Oke. Sistem budaya yang tadi disebutkan di yang pertama itu, ini sudah membudaya di negara kita di dulu sampai sekarang, bukan? Adanya uang gelap, ada uang pelicin, ada uang rokok lah, agak sebagai apa namanya bagi-bagi rezeki. Padahal itu merupakan satu korupsi yang mungkin sudah dianggap lumrah, tetapi kita nggak sadar bahwa kelakuan itu adalah budaya-budaya korupsi yang kita lakukan. Yang terakhir adalah sistem administrasi pemerintahan. Nah, ini yang dilakukan oleh banyak sekali di birokrat kita yang saat ini mungkin belum banyak apa namanya yang kita ketahui bahwa yang paling tinggi, yang paling rendah adalah tingkat desa. Bukan? Sistem administrasi pemerintahan ini desa dengan kapasitas pemerintahan desanya, kepala desa dan perangkat desanya yang kurang, banyak sekali sistem administrasinya yang mereka tidak membaca dan tidak tidak mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan akuntabilitas keuangan. Bukan? Next, nah, ini mungkin sudah kita nggak usah kita bahas, bukan? Korupsi ya adalah seperti itu. Secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak berhubungan. Inilah korupsi secara harfiah, kan? Langsung lanjut. Ini sejarah, jadi nanti kita baca aja. Lanjut. Ini jenis-jenis tipikor, bisa pidana maupun perdata, nanti tergantung dari tingkat besar dan tidaknya hal ini untuk wilayah desa ya, dari kepala dari KPK sendiri sudah menyampaikan seperti itu. Sebetulnya apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, ketika mereka melakukan korupsi, para koruptor itu ya semestinya harus ditindak. Tapi ya, kan ada hal-hal yang lain yang dipertimbangkan oleh apa hakim dan jaksa, sehingga tindakannya seperti apa dan hukumnya seperti apa itu kebijakan lain di pengadilan. Next. Ini latar belakang undang-undang tipikor, dilanjut aja nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut. Nah, kemarin di grup ada yang nanya soal fraud dan skimming serta apa namanya personal status statement. Kalau fraud itu serangkaian adalah ketidakberesan dan perbuatan yang dilakukan oleh suatu pihak guna mendapatkan keuntungan pribadi. Ini contohnya penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan. Fraud ini bisa dilakukan oleh sendiri ataupun kelompok maupun perusahaan. Jenisnya apa fraud itu? Ya, korupsi itu sendiri, pencucian dan penggelapan uang, pencurian data, serta penyimpangan aset. Ini yang lebih umum ya. Apa? Fraud yang lebih umum. Penyebabnya apa? Ya, tadi di atas sudah disampaikan bahwa penyebabnya tekanan ekonomi, keinginan individu dan faktor niat dan kesempatan, lemahnya kebijakan. Karakteristiknya apa? Kita bisa memeriksa karakteristik laporan.
Nah, ini biasanya laporan rekening kepala desa, bahkan mungkin banyak sekali sampai hari ini, kepala-kepala desa ketika melakukan SPJ dan LP, terutama LPJ dan sebagainya itu, mereka copy paste. Ini sebetulnya copy paste dari tempat lain yang tidak dirubah sama sekali. Gitu kan? Karena ini laporan bisa kita lihat, oh ternyata orang ini melakukan korupsi. Karena apa? Tidak sesuai, tidak sinkron antara laporan tanggung jawabannya dengan apa namanya kenyataan kondisi di lapangan. Yang kedua adalah melakukan audit internal dan eksternal serta memeriksa jajaran manajerial. Ini yang terutama di jajaran manajerial itu di tadi disebutkan kewenangan yang kewenangan untuk melakukan korupsi. Pencegahannya sudah pasti, itu kan harus tegas dalam penegakan hukum, evaluasi berkala. Sedangkan skimming ini lebih banyak kepada metode pencurian data yang skimmer, kan? Kalau orang skimmer yang lebih banyak digunakan para pelaku ketika dilakukan ini skimming. Sedangkan kalau personal statement itu lebih kepada dia melakukan sesuatu statement dia bahwa dia tidak melakukan korupsi, tetapi setelah dia dilakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih dalam lagi, apa yang dia lakukan itu ternyata mengandung unsur-unsur korupsi yang bisa ditindaklanjuti mengarah kepada kerugian negara. Lanjut. Nah, anggaran kita itu selalu bocor ya. Dari pemalsuan tanda tangan, dari penggelapan, komisi, suap, pemerasan. Terutama di dana pengadaan barang dan jasa yang lebih banyak sekali, kan? Hampir antara 30-50% kebocoran anggaran yang bisa dilakukan oleh orang yang melakukan korupsi. Next. Nah, sebelum kita membahas soal korupsi, sebetulnya kita ingin tahu, ingin melihat tentang keuangan di desa. Sebetulnya apa sih keuangan di desa itu? Keuangan di desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu sesuai dengan sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014, juga Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 pasal 1. Nah, artinya bahwa apa yang dilakukan, apa yang ada di desa itu, dari mulai A sampai Z, dari mulai perencanaan sampai pelaporan, itu bisa dapat dinilai dengan uang. Karena di situ juga ketika melakukan perencanaan, ada sesuatu yang pasti dikeluarkan oleh bendahara desa atau oleh TPK ketika melakukan kegiatan itu. Dan itu perlu dipertanggungjawabkan. Kan? Hak dan kewajiban desanya di mana? Ya. Hak dan kewajiban desanya, pelaksanaannya adalah ketika melakukan kegiatan itu, mereka untuk berkewajiban, haknya adalah mereka melakukan pekerjaan, dan kewajibannya mereka melakukan laporan tanggung jawaban yang lengkap sesuai dengan aturan keuangan yang ada. Next. Ini Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, karena paparannya banyak sekali, sekitar 40 paparan. Saya yakin teman-teman dari TP, TPP itu sudah menghafal dan memahami tentang pengelolaan keuangan desa. Ini sebagai pengantar kaitannya dengan keuangan di desa itu. Next, Mas. Nah, ini siklus keuangan di desa dari mulai perencanaan yang sampai tadi, penganggaran, pelaksanaan, usahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban, ini merupakan siklus semua namanya yang ada siklus keuangan yang ada di desa itu. Next.
Ini sama bahwa nanti akan dibagi dua semester. Semester pertama dari Januari sampai Juni, mereka para kepala desa juga harus melakukan laporan pertanggungjawaban, laporan semesteran. Tetapi di semester kedua, laporan akhir tahun, pemerintah desa harus melakukan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa melalui BPD. Next. Nah, asas kelola keuangan, kita harus tertib dan disiplin anggaran, harus transparan, harus partisipatif dan juga akuntabilitas, gitu kan? Ini sesuai dengan Permendagri pasal 2 ayat 1 di tahun 2013. Next. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingin lebih banyak ke sini sebetulnya titik rawan penyelewengan dana desa. Saya ingin hanya ingin membahas kepada dana desa saja. Saya tidak ingin membahas tentang ADD, Banprop, Bantap, Bansos, Bansos masuk ya ke ADD ya sekarang. Dana-dana lain yang ada tujuh sumber dana desa, tujuh sumber keuangan di desa, saya hanya ingin membahas tentang satu sumber, yaitu dana desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa dana desa ini dana transfer dari pusat ke desa. Kalau dulu melalui kabupaten, kalau sekarang langsung dari KUN menuju KUD. Sebetulnya ini kami hasil dari selama 2 tahun setengah, hampir 3 tahun selama di Satgas Dana Desa ini menyimpulkan, menganalisa, dan juga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ke daerah, titik rawan penyelewengan dana desa di berbagai desa yang kami lakukan. Kalau ICW itu dia sudah menyampaikan bahwa titik rawan penyelewengan dana desa itu di 5 poin. Pertama poin perencanaan, kedua adalah di pelaksanaan, ketiga di pertanggungjawaban, keempat di pelaporan, salah. Nah, kami bersama KPK di tahun 2018 ini ada beberapa titik rawan yang kita temui bersama-sama KPK dan ini merupakan rumusan bersama KPK. Ini berdasarkan pengalaman kami dari tahun 2017 sampai 2019 ketika kami menjadi Satgas Dana Desa. Pertama adalah dari aspek karena aspek penyaluran dana desa. Dari RKUN dulu ke RKUD baru ke RKD kalau dulu. Kalau sekarang kan dari RKUN ke RKD. Nah, di yang dulu proses penyaluran dana desa itu banyak sekali dihambat oleh pihak kabupaten. Dalam hal ini adalah ketika dari RKUN ke RKUD itu banyak ditahan di tingkat kabupaten, di tingkat namanya BKAD ya, badan pengelola keuangan dan aset desa itu kan. Pertama adalah banyak sekali di yang kami temui di desa-desa itu ketika mereka melakukan pencairan ke penarikan dana dari RKUD ke RKD, dari kas umum daerah ke kas desa itu, ini banyak diselewengkan oleh oknum-oknum dengan kewenangannya tadi, mereka mengutip. Kalau mau cair harus ada amplop merah, bukan amplop ya, map merah, map biru. Ada dua itu, map merah berarti kodenya uangnya yang merah, map biru dia pakai kodenya untuk warna uang warna biru. Ini banyak sekali kita temui di lapangan itu kan, ketika penyaluran dari RKUN ke RKUD ke kas umum daerah itu. Selanjutnya ketika dalam masa penyaluran ini adanya kami temui adalah rekomendasi dari, harus ada rekomendasi dari, mungkin sekarang juga masih ada ya, harus ada rekomendasi kalau dulu dari dinas PMD, kalau mungkin dari sekarang itu dari kasih PMD di kecamatan. Kalau dulu rekomendasi harus dari dinas gitu kan. Nah, ketika meminta rekomendasi juga sama, mereka harus membuat map merah atau map biru sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan itu. Kalau nggak begitu mereka nggak ini, nggak
cair. Selanjutnya pada di aspek penyaluran dana ini yang kita temui adalah adanya surat edaran atau instruksi lisan atau telepon dari supradesa, bisa bupati, bisa dinas PMD dan dinas yang lain, yang membebani kepada kepala desa di luar pergub yang ada, kan? Nah, ini yang kita lakukan, yang kita temui di beberapa tempat, beberapa desa, ada instruksi secara penerapannya lisan dari dinas bahwa harus memasukkan program ABCD. Padahal itu kan tidak boleh karena kewenangan ada di desa. Ini kalau begitu juga sama dengan kerawanan terhadap dana desa yang mereka itu mengambil, mengintervensi otonomi dari pemerintahan desa. Yang kedua adalah dari aspek perencanaan kegiatan. Sesuai dengan yang di slide ini, bahwa yang kami temui dulu ketika turun ke lapangan dan juga berdasarkan hasil audit investigatif yang kami lakukan itu, ketika perencanaan kegiatan dari mulai musdes, musrembang des, ketika menyusun RPJM des, ketika menyusun RKP des, dan menyusun APB des, itu banyak sekali celah-celah yang bisa masuk untuk kerawanan penyelewengan dana desa. Salah satunya adalah yang itu tadi, perencanaan yang tidak sesuai dengan musdes. Kami anggap bahwa ketika di musdes tidak ada perencanaan kegiatan A, tiba-tiba muncul karena ini akan intervensi, maka itu merupakan titik rawan penyelewengan dana desa karena ada intervensi dari supradesa. Kedua, pada saat pelaksanaan perencanaan ini, mereka tidak melakukan prosedural ketika melakukan musdes dan musrembang. Ini kami anggap bahwa ada kerawanan administrasi ketika melakukan tersebut, bukan? Yang tidak mengundang masyarakat secara umum, hanya kelompok pemenang kepala desa saja, dan kelompok-kelompok yang lain yang searah dengan kebijakan kepala desanya. Pada saat musdes juga ada kelemahan-kelemahan dalam perencanaan ini, yaitu PPD yang kurang memahami tentang regulasi kaitannya dengan kedudukan dan tugas dan fungsinya dia, kan? Karena selama ini PPD banyak juga yang hanya teken APBDes, teken RKPDes, teken RPJDes, tanda tangan mereka itu, bahkan ada juga yang dipalsu oleh para kepala desa. Ada juga yang hanya ketua, tanpa itu pun secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh yang lain, anggota-anggota BPD yang lain. Ini menurut kami adalah kerawanan adanya kolusi antara pemerintah desa, yaitu kepala desa dan BPD. Sehingga itu bisa menimbulkan kerawanan dalam kami kemarin. Selanjutnya adalah banyak sekali pimpinan BPD atau anggota BPD yang tidak bisa mengakses terhadap, padahal mereka yang menetapkan APBD, mereka yang menetapkan RKPD, tetapi mereka tidak bisa mengakses untuk bisa mendapatkan salinannya. Nah ini kalau menurut kami ada titik kerawanan juga. Mungkin sampai sekarang juga masih ada gitu ya. Nah, selanjutnya adalah yang titik kerawanan itu, yaitu di pelaksanaan kegiatannya. Kan? Di pelaksanaan kegiatan, ini banyak sekali. Kalau kami dapat waktu, contohnya adalah kalau kita itu kan, kalau kegiatan PKTD itu biasanya ada mandor, ada pekerja, terusnya juga TPK. Kerawanan di sini banyak sekali yang kita temui. Pertama adalah ketika tanda tangan. Tanda tangan itu banyak sekali tanda tangan pekerja diparap atau ditandatangani oleh mandor. Alasannya apa?
tangannya kotorlah, inilah, itulah, mereka orang yang sudah pada pulang dan lain sebagainya. Nah, ketika kami tanya, kami cross check kepada pekerja, Bapak pada saat kegiatan ini dapat berapa? Ternyata tidak sesuai dengan jumlah yang dia tanda tangani. Ini banyak sekali. Artinya bahwa dari sini supradesa, pemerintahnya sudah melakukan kebohongan, pemalsuan tanda tangan. Kedua, anggarannya disunat karena tidak sesuai dengan yang tanda tangan. Ini banyak sekali kita temui di lapangan. Mungkin oleh teman-teman dianggap sepele, tetapi oleh tim penyidik, baik itu dari kepolisian, baik itu dari kejaksaan dan kami, serta dari KPK, ketika melakukan audit investigatif ini di, bahkan sangat fatal, kebohongan, pemalsuan tanda tangan. Selanjutnya pada saat pelaksanaan kegiatan itu, banyak sekali yang dilakukan oleh kepala desa adalah mereka menitipkan uang kepada toko bangunan dan harganya itu tidak sesuai dengan HPS-nya. Nanti kwitansinya itu diambil setelah selesai kegiatan dan disesuaikan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mestinya antara RAB, rancangan anggaran biaya, dengan realisasi anggarannya itu tidak sama. Pasti mestinya keriting angkanya itu. Tidak sama, apa namanya, sumanya 70 juta ya 30 juta, tetapi pasti kurang, pasti keriting. 69, sekian juta itu. Nggak akan sama, gitu kan? Nggak akan persis genap sesuai dengan RAB. Ini dari situ kita bisa melihat bahwa banyak sekali bukti-bukti pada saat pelaksanaan kegiatan itu yang di, kalau Jawa itu bilangnya didengkul ya, yang dipalsukan dokumen-dokumennya oleh para pembuat kebijakan di laporan. Nah, ini pada saat pelaksanaan kegiatan. Belum juga termasuk juga markup harga dan juga diskon, kalau menurut kami diskon yang diberikan oleh para toko-toko pastinya itu kan masuk kepada, harus kembali lagi kepada, masuk ke desa gitu kan, bukan masuk kepada satu dari para TPK gitu kan. Itu, nah, selanjutnya kaitannya dengan yang berdasarkan kami lakukan itu kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Ini sesuai dengan yang ditetapkan CW juga. Banyak sekali kita lihat juga berdasarkan kami ke lapangan kepada kepala desa yang mereka mempunyai beberapa bangunan. Bedanya ketika melakukan kegiatan A, pembangunan A itu kan harus ada pembanding kalau sudah nilainya sekian, karena kan ada peraturan yang tertentu. Tetapi ini diakui oleh toko bangunan tertentu karena memang sudah kerjasama, kan? Ini secara sekilas seperti ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya bagaimana sih? Biar nanti kita diskusinya lebih banyak. Next, Mas. Nah, ini kalau menurut ICW adalah ini, menurut kami tadi lebih daripada 5. Next, ini sudah kita bahas juga. Nah, apa sih kendala-kendalanya yang dilakukan yang kita temui ketika pengelolaan desa? Pertama adalah pembebanan secara administrasi. Kita tahu bahwa pemerintah desa memang dari 2015 mungkin gagap dengan adanya aturan-aturan yang meruwet tentang tata kelola keuangan desa. Karena selama ini pemerintah desa tidak dapat uang sebanyak ini saat ini ketika ada dana desa, dan ketika ada dana desa kan desa sangat disorot oleh masyarakat. Mohon maaf, saya pernah menjadi perangkat desa di Kasih Pembangunan di tahun 97 sampai 2000.
tahun 2000. Dia nggak ada gaji, nggak ada dapat apa-apa gitu kan, hanya satu tahun sekali gitu pun ketika lebaran dan tidak banyak buat THR doang gitu kan. Yang kedua adalah tradisi penggantian perangkat desa. Ini kan sampai sekarang dilematis juga gitu kan, penggantian perangkat desa yang dilakukan semena-mena oleh kepala desa. Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku menurut Permendagri tentang pergantian pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dominasi kepala desa yang sangat kuat sekali terhadap semua kegiatan-kegiatan di kepala desa. Memang sebagai kepala desa, dia sebagai kepala pemerintahan, juga sebagai kepala desa, itu dia punya kewenangan untuk mengetahui segala. Tetapi banyak juga kepala desa yang dia ingin semuanya dikuasai oleh dia. Kan? Pada saat pelaksanaan kegiatan, tidak membagi kegiatan ini kepada yang ditugaskan, yaitu TPK-TPK yang ada. Next, ini salah satunya. Mengapa desa dapat disalahgunakan, dana desa dapat disalahgunakan? Karena adanya kewenangan kekuasaan yang penuh di tingkat kepala desa, sehingga cenderung disalahgunakan. Ini tadi yang mereka kuat sekali para desanya. Kedua, adanya niat terselubung untuk melakukan penyimpangan. Nah, tadi yang kita sampaikan bahwa ada faktor K dan N, kesempatan dan niat. Kalau kesempatan bisa dicari, tapi kalau niatnya sudah ada, walaupun kesempatan itu tidak ada, itu bisa dicari. Tetapi kalau niatnya apa, kesempatan ada tapi nggak ada niat, nggak bakalan terjadi korupsi itu. Selanjutnya adalah adanya celah dari regulasi, baik itu dari regulasi pusat maupun sampai ke regulasi di tingkat kabupaten. Nah, kami menengarai bahwa pada saat itu, di tahun 2017 sampai 2018, kurang terlibatnya peran pendamping desa. Ini, tapi alhamdulillah mungkin sekarang sudah pendamping sudah di-upgrading. Kan? Kalau dulu banyak yang tidak paham, pendamping desa tidak paham regulasi, tidak mengerti tugas dan fungsinya dia sebagai pendamping desa. Gitu kan? Karena pendamping desa dianggap, wah, semua serba bisa, serba pintar. Belum ketahui, dan tetapi ya, banyak juga pendamping desa yang ketika ditanya AUU oleh pemerintah desa terutama, mereka tidak bisa menjawab dan tidak kadang ke desa itu hanya untuk minta tanda tangan untuk laporan harian atau laporan bulanan pada saat itu, sehingga tidak dianggap dan kurang adanya apa namanya keterlibatan dari pendamping desa itu. Next. Nah, untuk itu maka dana desa perlu ada pengawasan. Nah, apa itu pengawasan? Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan semua aktivitas terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi mulai perencanaan, pelaksanaan sampai selesai itu perlu ada pengawasan. Nah, ini perlu ada pengawasan khusus yang kami lakukan ketika menjadi satgas dana desa. Next, jenis-jenis pengawasannya ada beberapa, ada pengawasan internal dan juga ada pengawasan eksternal. Sedangkan sifatnya itu ada pengawasan yang bersifat preventif dan ada juga pengawasan yang bersifat represif. Nah, ini yang preventif ketika seharusnya oleh teman-teman pendamping itu semestinya sebagai fasilitator desa, dia memberikan pencerahan kepada perangkat desa, kepada kepala desa, memberikan masukan agar perencanaan, pelaksanaan, sama pelaporan kegiatan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, bagaimana kalau seumpamanya mereka tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, yaitu ada pengawasan yang bersifat resepsi. Penjagaan yang berbentuk administrasi maupun berbentuk substantif gitu kan. Next. Nah, upaya pencegahan yang terjadi ketika agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan desa, yang pertama adalah membangun integritas para pemegang kekuasaan kewenangan di desa. Kedua, meningkatkan kemampuan aparat desa dalam pengelolaan dana desa, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa.
Ketiga, meningkatkan kemampuan dan ketaatan pengelola dana desa untuk mematuhi semua regulasi yang ada. Yang keempat, memberdayakan dan menjalin kerjasama antara kepala desa dan aparat desa dengan pendamping. Nah, ini kesungguhan pendamping lokal desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meningkatkan pengawasan diri. Oke, nanti biar kita lebih banyak diskusi. Next. Ini banyak sekali pengawasan dana desa itu, ada 9 unsur yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dana desa. Next. Ini pada saat dana desa, strategi pengawasan dana desa oleh Satgas Dana Desa, pertama optimalisasi para pendamping. Kami tahun 2017 pertama kali ke daerah, di salah satu daerah lah kita yang mau jadi namanya. Kalau kami melakukan tindakan langsung pada saat itu, hampir 80% plus pejabat supradesa termasuk A1-nya itu masuk penjara. Tetapi kami telepon kepada Pak Menteri. Pak Menteri, ini berdasarkan bukti di lapangan adalah seperti ini. A, B, C, D, kita sampaikan bukti-buktinya. Gimana langsung? Kalau ini kita langsung ke pendidikan hukum, karena inspektorat pun juga tahu, paham bahwa itu salah itu kan, dan ada banyak kerugian negara. Nah, akhirnya kan koordinasi dengan Menteri dan kepolisian, oke, kita lakukan pembinaan. Pembinaan, akhirnya kita melakukan bimtek kepada kepala desa selama 1 minggu full, dan wajib kepala desa hadir untuk pengelolaan perbaikan penggunaan dana desa di kabupaten tersebut. Nah, di sini ternyata peran pendamping ini sangat-sangat kurang sekali di daerah tersebut, di kabupaten tersebut. Karena apa? Banyak ewuh-ewuhnya. Para kepala desa itu banyak yang jadi pamannya, yang jadi saudaranya, kan? Tokoh masyarakat, kan? Sehingga pendamping desa itu merasa segan untuk, alah kamu punya apa, bisa apa, kamu lebih dulu, aku lebih dulu lahir daripada kamu. Nah ini dibegitukan oleh para kepala desa, sehingga peran pendamping desa itu dikesampingkan oleh para kepala desa di daerah tersebut. Perlu ada optimalisasi kepala desa. Nah, alhamdulillah mungkin sekarang sudah banyak berubah para pendamping desa, dan kemungkinan untuk ini juga ada upgrading dari tahun kemarin atau sekarang, ada peningkatan kapasitas para pendamping desa, terutama adalah PLD. Kedua adalah quick response. Ini biasanya ketika ada yang dari media massa, yang sudah ini kita melakukan quick response untuk pengecekan cepat kepada ke daerah. Keempat, ketiga adalah monitoring evaluasi ke lapangan. Kelima adalah audit random. Selanjutnya adalah pengaturan regulasi. Next. Ini next, tadi kita bahas sedikit. Nah, alur penanganan pengaduan masyarakat oleh Satgas dari kita kemarin itu, pertama adalah masukan. Di sini adalah bisa dari masyarakat, bisa dari media, dari Kementerian Desa sendiri, dari sumber lain. Nah, sumber lain ini yang lebih banyak kita respon karena banyak sekali laporan yang dilaporkan kepada presiden dan didisposisi kepada Menteri Sesnek, lalu didiskusi kepada Menteri Desa. Nah, biasanya 5 hari kemudian itu Sesnek itu meminta laporan kita kaitannya dengan disposisi dari aduan masyarakat tersebut. Dan untuk melakukan itu, maka kami, kalau yang sumber lain yang quick response itu ya salah satunya dari disposisi dari atasan. Nah, kita melakukan di divisi 2 dulu, identifikasi dan klarifikasi. Betulkah? Karena untuk melakukan ini, untuk laporan bisa kita tidak lanjuti, perlu syarat 5W1H. Yang what, when, where, terus 5W1H yang ini dilakukan juga oleh para
jurnalis atau para wartawan yang haulnya kan, itu pasti kita akan kontak ulang kepada si pelapor. Kita akan telepon tentang identitasnya, terus kedua tentang domisili dia, tentang juga apakah dia melihat langsung dan lain sebagainya, sesuai dengan yang kami pernah pelajari tentang bagaimana melakukan identifikasi awal atau full paket. Nah, dari divisi 2 pengaduan masyarakat ini, kalau ini nanti kaitannya dengan mendesak, nanti akan kita melakukan penep seperti yang tadi, karena adanya disposisi dari atasan kami. Kalau ini kaitannya dengan regulasi, maka ada divisi regulasi, apakah ini sesuai regulasinya? Karena seingat saya, Satgas pernah melakukan revisi perbu di 5 kabupaten karena tidak sesuai dengan perbu-perbu yang apa yang ada di atasnya. Nah, kalau dari hasil identifikasi dan klasifikasi ini, full bucket ini terkait teknis, maka nanti divisi sosial administrasi untuk melakukan langkahnya seperti apa. Kalau itu kaitannya dengan hukum dan sudah jelas hasil full bucket kami ini ada kerugian negara dan harus dikembalikan TGR-nya, maka divisi PKDD yang akan turun ke lapangan untuk melakukan monitoring lebih lanjut lagi, atau bahkan kita melakukan investigasi ke lapangan. Ini yang beberapa kali kita lakukan di baik di Sulawesi, Jawa Timur, di berbagai tempat lah. Next, ini pola penanganannya. Kalau tadi sudah kita jelaskan, kalau apa namanya, dari kalau masalah regulasi seperti apa, kalau aturan hukum seperti apa, semua kita punya kaitannya dengan untuk memperbaiki agar pengelolaan keuangan di desa, khususnya dana desa, lebih baik lagi. Next. Ini sistem pelaporannya yang kami punya di Satgas dan Adeta tadi itu. Updatingnya seperti ini, kaitannya lebih luas lagi. Bahkan kami sendiri, para Satgas dana desa, itu juga dipantau terus. Mohon maaf, ketika kami di Jawa Barat melakukan evaluasi acak dan juga audit investigasi, kami di dalam tanda kutip kami diberi uang disogok oleh seseorang dari kepala desa tersebut yang kita periksa cukup banyak. Kalau kami melakukan itu kaya Pak tadi. Di Sulawesi juga pernah. Bahkan itu dari A1-nya. 2 koper kami bawa, mereka bawa untuk menyogok kami berlima. Totalnya hampir 300-an. Lumayan itu sebetulnya. Tapi bahkan setelah kami tahu isinya seperti itu, langsung kami serahkan kepada kepolisian, Kapolres itu untuk ditindaklanjuti atau ada upaya penyogokan di kami. Namun mungkin satu slide lagi nanti bisa dibaca, nanti kita sampai diskusi. Pak Ade. Makasih Pak Ade. Terima kasih untuk materinya. Tapi ini ketemunya ya berbagi cerita waktu masih ada Satgas nih Mas. Kalau ya. Untuk hari ini pengaduan kayak apa nih apa Mas Fatur? Untuk hari ini ada divisi yang terkait untuk pengaduan masyarakat. Mereka hanya mengkonfirmasi yang kami lakukan. Mereka hanya menampung, terus nanti ditindaklanjutinya seperti apa oleh teman-teman. Karena tidak ada lagi yang bisa turun ke bawah, gitu kan? Ketika saat ini. Artinya dengan nggak adanya Satgas Desa ini karena kepercayaan kepada desa memang sudah cukup, dengan pendamping desa sudah cukup, atau bagaimana? Karena yang menarik ketika ada kes-kes dan seterusnya, ini kan masyarakat juga nggak paham juga nih mau menyampaikannya kemana, atau kemudian
berbekal pada beberapa MUI yang sudah ditandatangani, karena gini Mas, nah ini nanti kita berikan kesempatan juga ke yang sudah resen. Karena gini, salah satu case yang saya temui mamanya, ketika selesai tanda tangan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri dengan kepolisian waktu itu demikian cepatnya teman-teman di kepolisian itu kemudian sampai ke Polres, Polsek itu mengkonsolidasi. Dan yang menarik adalah yang saya temukan di salah satu desa yang saya tidak perlu sebutkan tapi saya berani mempertanggungjawabkan adalah Babin Kamtipmasnya itu kemudian minta proyek. Jadi untuk suplai material umpamanya itu diminta Babin Kamtipmasnya atau dalam tanda petik polisinya supaya urusan nanti kalau sama kepolisian jadi lebih aman dan seterusnya. Jadi kadang-kadang ngeri juga gitu loh, jengah juga ketika bicaranya kayaknya desa ini banyak diawasi dan seterusnya, tapi ya pengawasnya juga main juga, termasuk juga ya maaf kata nih, ketika ada satgas dana desa, saya juga temui di beberapa daerah, ada daerah tertentu yang LSM itu memasang foto besar, foto bareng Pak Bibit, yang kemudian itu jadi gendruwo-gendruwo, dan jadi menakut-nakutin kades dan seterusnya. Tapi oke, okay, by the way, itu kondisi lapangan dulu. Hari ini semoga menjadi lebih baik karena beberapa catatan tadi tentang bagaimana peran pendamping desa, dan saya yakin sekarang sudah banyak medium untuk teman-teman pendamping desa belajar, jadi tidak akan lagi terjadi seperti yang tadi disampaikan bahwa pendamping ditanya juga nggak paham. Insya Allah kalau hari ini pendamping ditanya pasti sudah sangat paham karena Kementerian Desa luar biasa memberikan pelatihan-pelatihan yang ada ya, peningkatan kapasitasnya. Cuma mungkin satu catatan kalau TV Desa, 9 elemen yang tadi disebutkan, salah satunya media, untuk urusan-urusan yang seperti ini TV Desa tidak tertarik untuk ikut dalam pengawasan korupsi dan seterusnya karena kita ingin mengekspos hal-hal yang baik sehingga menjadi inspirasi. Sebenarnya menarik kalau mau masuk di wilayah-wilayah yang buruk seperti itu, teman-teman di lapangan yang modal ID card-nya TV Desa bisa cincai-cincai dengan teman-teman, cuma itu masa jahiliyah saya, jadi saya sekarang sudah tidak tertarik lagi untuk kemudian memberikan ruang kepada teman-teman mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang tidak barokah, kira-kira seperti itu. Oke, Kang Iwan, Kang Deddy, silakan open mic untuk bisa memberikan komentar tanggapannya dan seterusnya. Sambil nunggu juga ini Mbak Tias katanya sudah siap banyak pertanyaan. Kalau Mas Fatur ada waktu boleh ini kita tambah 30 menit untuk mengupas lebih dalam. Silakan Mas Iwan. Siap. Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat kenal Mas Fatur. Saya dari Banyumas, Mas Fatur. Gini Pak De dan Pak Fatur. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan itu kalau saya nyikapi selama ini saya dampingi adalah begitu cepatnya sebuah regulasi turun ke kami dan kami itu ada sebuah keterbatasan bagaimana menerjemahkan sebuah regulasi ke bentuk teknis sehingga disitulah merupakan titik rawan yang bisa karena hukum itu tidak boleh ditafsirkan oleh secara pribadi tapi itu ada aturan sehingga disinilah kami di bawah itu memang ada struktural ada tetapi keterbatasan komunikasi itulah yang menjadi titik rawan. Yang kedua adalah dalam hal kita menyikapi memang teman-teman TPP itu bekerja sesuai dengan tupoksi dan peran. Dalam hal ini masih bersifat tupoksi tapi karena perannya tidak dimainkan dan disitulah akan timbul apa yang tadi disebutkan sebuah titik kritisnya. Dan terakhir adalah ada sebuah kesinambungan antara supradesa, pendamping, dan
mitranya yaitu kepala desa dan pemerintahan di desa di sini meliputi lembaga. Kenapa? Ada satu lembaga yang sering sekali gitu ya kita menyampaikannya adalah BPD gitu. BPD itu juga belum maksimal mendapatkan sebuah peningkatan kapasitas karena sekali lagi BPD itu adalah SK-nya dari bupati, tetapi dalam hal ini oleh pemerintah daerah itu belum begitu maksimal digunakan slot-slotnya untuk peningkatan kapasitas. Nah, disitulah ada tiga komponen yang sangat riskan sekali. Begitu Pak Fatur, makasih. Assalamualaikum. Makasih, ini waktunya udah mau habis, saya pastikan dulu nih ke Mas Fatur, 30 menit ditambah oke atau enggak, kalau oke berarti kita tambah 30 menit, kalau enggak, tiga yang sudah resen, mohon maaf tidak saya kasih kesempatan. Saya sih oke aja. Oke, okay, okay. Lanjut berarti 30 menit. Banyak diskusi, banyak ilmu. Nah, okay. Siap, silakan direspon dulu nih yang dari Kang Iman dan tiga yang lain, mohon nanti langsung to the point. Yeah. Ya. Ya. Jangan kebanyakan ininya. Silakan. Baik. Pertama kaitannya dengan apa namanya pendamping desa memang sampai minggu kemarin saya melakukan ketika TOT peringatan aktivitas untuk pelatih ya. Banyak teman-teman dari TA Kabupaten TA Mas kenapa enggak sadar? Belum ada satu. Memang kenapa? Mas Fatur, audionya kurang ini, kayaknya perlu di deketin. Dekatkan sini. Nah. Baik. Jadi ketika yang lalu saya ikut menjadi pelatih peningkatan kapasitas pendamping desa, kita ketemu dengan teman yang dulu ketika saya terjun ke lapangan, itu dia masih TA di kabupaten tersebut, kan? Terus bilang, gimana kabar sekarang? Desa di sana di kabupaten tersebut ada yang bilang semakin baik, ada yang semakin parah, bahkan juga ada yang bertanya pendamping desa ini bukan hanya PD, PLD, bahkan lama-lama mas yang terakhir jadi penasaran ini pendamping desa bisik-bisik. Pak, mereka bisik-bisik pendamping desa ini mereka bermain juga pak. Menarik ini. Tias langsung kaget ini, surprise kayaknya Tias. lanjut. Dengan, kan tugas pendamping itu fasilitasi ya, fasilitator. Ya. Nah, mereka di daerah tersebut mengundang kepala desa untuk bintek fasilitasi penyusunan APBD. Nah, itu sudah menjadi tugasnya. Diikuti per 1 juta per desa, gitu kan? Dibagilah hadiah oleh dengan pendamping desa, pendamping kepala desa, PA kabupaten dan juga dengan supradesanya. Pembagiannya jelas. Ini baru 2 minggu. Artinya, sorry Mas Fatur, saya potong. Artinya ada bagian yang sebenarnya itu tupoksi sebagai seorang pendamping tapi dikomersialkan. Ya, kemudian betul. Diarahkan menjadi anggaran di APBD sebagai anggaran peningkatan kapasitas kepala desa perangkat desa gitu. Iya. Boys. Mantap. Lanjut. Nah, ini yang baru 2 minggu yang lalu. Di tahun itu ketika kita ditetapkan ada pendamping TPP lah yang dapat kebagian sekitar 3 miliar karena kegiatannya. Jadi pengadaan barang dan jasa di beberapa kabupaten, dia sebagai koordinator di provinsi, dia koordinator beberapa desa untuk, yaitu tadi, titipan program kerja dari supradesa melalui APBD. Harus ada pengadaan barang jasa A. Artinya pendamping justru menjadi alat untuk supradesa mengkonsolidasikan program titipan. Betul. Woi, mantap. Dan itu udah kami tindak, yang itu udah kami tindak dan berhentikan dari pendamping desa. Rekomendasi kami segera diproses secara hukum dan dia diberhentikan dari pendamping desa. Itu soal pendamping desa. Mudah-mudahan di tempat-tempat teman-teman yang lain enggak ya, enggak jadi seperti itu. Karena tugas dan fungsi
pendamping TPP adalah fasilitator, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawaban. Perencanaan kan ada musdes, musdus, dan lain sebagainya. Karena pelaksanaan kegiatan ABCD menjadi fasilitator bagaimana pendamping ini menjadi membuat warga masyarakat berpartisipasi dalam segala pembangunan yang ada di desa, termasuk juga berpartisipasi dalam pengawasan dana desa. Nah, bukan hanya dana desa saja, pengawasan kegiatannya, itu kalau soal pendamping. Kedua, soal BPD. Memang agak yang kami temui di beberapa tempat itu kejadian unik gitu kan, imbas dari pilkades. Kebetulan incumbent kalah. Nah, ketika dia kalah, dia nyalon jadi BPD dan menang jadi ketua BPD. Karena dia incumbent ini mantan lurah, dia sekarang jadi kepala BPD, ketua BPD, tahu lah seluk-beluknya sehingga seperti apa berantem sampai dengan kepala desa. Sampai bulan Agustus, bulan September, APBD belum ditandatangani. Ini banyak. Bahkan kami ketika ke suatu tempat, ke beberapa, bukan satu, ada yang saya sendiri itu ada tiga tempat yang mereka berantem di depan saya. BPD dengan pemerintah desa. Karena sama-sama ngotot. Ini memang BPD sendiri kan, mungkin di beberapa tempat soal pemilihan BPD sudah sangat bagus, tetapi di tempat-tempat yang lain hanya penunjukan-penunjukan itu saja kan. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Jadi awal muawalnya korupsi itu dimulai dari kolusi, kira-kira seperti itu ya Mas Fatir ya. Kolusi antara pengusaha dengan pejabat, atau kolusi antara legislator dengan eksekutif gitu kan, akhirnya menghasilkan tindak pidana korupsinya. Kira-kira mungkin akan menarik lagi. Ini tadi buat saya surprise juga, ternyata juga ada temuan tentang kolusi pendamping dengan pemerintah supradesanya. Keren juga, ini pinter juga teman-teman pendamping. Oke, Kang Dedi, silakan Kang Dedi, open mic. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Fatur tadi, memang begitulah adanya, dan itu sudah tidak bisa disangka lagi. Ya, yang mana ada yang mana maksudnya? Yang mana ya? Yang mana itu? Yang begitulah apa adanya tidak bisa disangka, yang sebelah mana jelas ini? Yang BPD yang sebelah, apa yang mana? Yang semua tadi digambarkan di slide itu memang bagi kami di perangkat desa itu merupakan kisah nyata yang tidak bisa disangka lagi. Gitu. Tetapi tentu ini kan harus menjadi pemikiran kita bersama. Saya sepakat dengan apa yang menjadi filosofi Pak Dekoco, bahwa kita harus selalu mengabarkan kebaikan desa dan berusaha untuk merapatkan gitu kan keburukan-keburukan desa, dengan catatan bahwa keburukan dan kekurangan itu harus kita perbaiki. Karena bagi saya desa itu ibarat gadis cantik dan seksi. Tentu akan banyak godaannya, akan banyak orang yang merorong kepada pemerintahan desa. Makanya ketika pemerintahan desa tidak kuat iman dan tidak kuat imun, maka akan hancur. Terjadilah apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fatur gitu kan. Karena itu saya mengajak, karena posisi saya sebagai perangkat desa tentunya saya agak kikuk juga gitu kan memaparkan ini. Saya hanya ingin mengajak kepada kita semua, kondisi desa ya seperti itu adanya itu sudah berjalan sangat lama sekali. Kita-kita yang sekarang diberikan kepercayaan menjadi perangkat desa, menjadi PLD, menjadi penggiat desa ya, harus berusaha untuk merubah itu walaupun dari titik yang paling sulit sekalipun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini ada rumus baru ini dari Kang Dedi ini. Iman, ilmu sama dengan imun kan gitu. Ada keimanan, ada ilmunya, insya Allah imun tidak terganggu untuk melakukan tindakan korupsi. Kayaknya Kang Dedi memberikan
penegasan atau benang merah sesuai dengan bajunya yang pakai jas merah. Kata Kang Iman udah kayak pesulap merah, tinggal rambutnya aja yang dikasih merah. Oke, Mas Agus, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Albius nanti ya, habis Mbak Tias ya. Oke, lanjut Mas Agus. Ini menanyakan tentang kalau BUMDes itu diawasi oleh desa, diawasi oleh Pemdes. Setiap tahun ada laporan Musdes. Yang jadi masalah tuh ketika BUMDesma bersama. Ya, ketika BUMDesma ini pengawasnya tidak banyak yang mengawasi. Warga desanya juga tidak banyak. Laporan ke ke kecamatan pun ya juga tidak tiap tahun. Kalau dampingan kami, BUMDes, semuanya punya laporan keuangan yang standar. Aplikasinya ada yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita mudah. Modalnya berapa, keuntungannya berapa, biayanya berapa. Kita lihat neracanya mudah. Tapi bagaimana dengan BUMDes Pak ini? Saya punya satu kasus ini, dikasih tahu seperti ini laporannya, ya nggak mau dikerjakan. Ketika laporan kemarin, saya senyum aja. Ini laporan bermasalah di laporan keuangannya. Tapi kami nggak bisa buat apa-apa gitu. Bagaimana kami harus menghadapi ini gitu? Terima kasih. Oke, menarik ini. Jadi kalau BUMDes, oke, memang Musdes menjadi bagian untuk kemudian mencermati dan kemudian laporannya juga lebih gampang karena pertanggungjawabannya bisa saja. Yeah. Tapi kalau BUMDes bersama harus seperti apa? Silakan Mas Fatur, mungkin ada apa tips dan trik? Ya, yeah. Baik. BUMDes bersama kan memang ada yang dibentuk bersama, ada yang peralihan di apa namanya PPK ya, kalau tidak salah, yang sekarang harus mengikuti regulasi Perpres 11 itu. Memang BUMDes bersama ini kita sedang melakukan, yang jelas begini, kemarin kita diskusi dengan ini mestinya dari kemarin Pak, hari Selasa Pak Nugroho ya dengan BUMDes ya. Saya tidak terlalu banyak tahu soal BUMDes kaitannya dengan ini, tetapi secara regulasi bahwa BUMDes dan BUMDesma itu memang harus melaporkan kepada pemerintah desa sebagai laporan pertanggungjawaban bisa triwulan, bisa semester, bisa tetapi harus dalam satu tahun itu minimal ada dua kali laporan, baik laporan pertanggungjawaban maupun laporan kegiatan, termasuk juga BUMDesma. Nah, BUMDesma ini karena dari berbagai desa, dari satu atau dua atau tiga desa, memang pengawasannya agak berkurang, kan? Termasuk dari masyarakat sendiri. Inilah peran dan fungsi sebetulnya dari teman-teman para pendamping. Bukan hanya sebagai fasilitator juga, tapi Gus Menteri kan sudah bilang pendamping itu anak-anak kementerian. Anak kan wajar aja melaporkan kepada kepada bapaknya ada yang salah dan perlu ada pembenahan, masukan katanya. Nah, memang BUMDes ini dan Gusnya itu memang terutama yang peralihan dari BPK ke BUMDes bersama ini sampai detik ini baru beberapa persen yang mau bergabung untuk melebur. Ya sebetulnya mau tidak mau mereka harus bergabung, harus menjadi BUMDesma bukan BPK lagi. Kalau nggak begitu itu menyalahi aturan yang saya dibilangkan. Soal laporannya memang BUMDes itu dan BUMDesma terutama itu laporannya Mas sama dengan laporan BUMDes mestinya. Kalau sekarang kan kalau menurut saya laporan BUMDes itu agak jelimet ya kalau menurut saya. Karena saya bukan orang akuntansi ya. Kalau orang akuntansi mungkin gampang aja. Tapi kalau menurut saya debit kredit terus nanti ada laporan bulanan seperti apa kan lebih sederhana seperti itu. Tapi kalau yang sekarang mungkin saya lihat lebih rumit ruwet untuk laporan keuangan.
Nah, yang BUMDESMA juga sama. Lapornya persis seperti BUMDES itu. Kepada siapa ya? Kepada para pemilik yang ada BUMDES itu di BUMDESMA, kan? Termasuk juga pada kepada kecamatan sebagai perwakilan pemerintahan kabupaten. Laporan keuangannya seperti apa? Standar kalau saya itu sederhana yang bisa dicerna di oleh semua lapisan masyarakat. Nah, memang miris sekali kalau kita lihat apa ini banyak sekali yang apalagi setelah adanya COVID ini menjadi layak walayah ya enggan hidup juga itu kan, tapi banyak juga bumdes yang bangkit setelah COVID ini. Bahkan ada bumdes motor di Bogor itu di Desa Mendung, dia memanfaatkan situasi COVID ini, dia membuka klinik, membuka apa namanya yang untuk rapid ini, bumdesnya jadi klinik gitu kan, dan menghasilkan banyak sekali. Dia bisa pintar melihat situasi. Tetapi begini, secara umum bahwa yang kami temukan yang banyak sekali, pertama adalah penyertaan modal fiktif dari desa kepada BUMDES. Kalau bukan sifatnya tunai, bukan cashless ya, sehingga hanya tanah saja. Kedua, adanya pemotongan penyertaan modal. Oke, dikasih semuanya, tetapi nanti kembalikan lagi sekian persen kepada si oknum dari baik perangkat desa maupun dari kepala desa itu kan. Selanjutnya kan penggunaan dana desa, dana BUMDES yang tidak sesuai. Kami pernah menemui satu kasus di ketika kelapangan. Jadi BUMDES ini dia usaha sapi potong. Dikasihlah kandang, kasihlah sapi 5 pada saat itu. Nah, menjelang lebaran, sapi itu dipotong atas permintaan dari warga dan dijual kepada warga sesuai dengan ya harganya di bawah pasar. Banyak yang ngambil, tapi uangnya banyak yang enggak dikasih. Sehingga ya 2 sapi itu dia hilang. Mungkin hanya sekian 30% yang kembali. Ada modus lain, sapi itu dijual kepada desa tetangga, tetapi uangnya juga enggak masuk. Sehingga itu menjadikan bahwa penyalahgunaan di situ. Dan kami sudah melakukan mengaku semua para pengurus BUMDES-nya dan kembalikan. Nah, yang jelas kita harus menyederhanakan kaitannya dengan laporan keuangan ya, sesuai yang kita tahu. Artinya bahwa segala bentuk kegiatan apapun, baik itu pemerintah desa, BUMDES maupun BUMDES itu tetap harus dilaporkan di SPJ-kan sesuai dengan regulasi yang ada. Dan sayangnya memang para SDM pengelola BUMDES ini jarang sekali yang mumpuni, karena mengelola BUMDES itu tidak semudah mengelola desa, karena harus entrepreneur. Mungkin itu, Mas Agus. Oke. Mas Agus mungkin bisa dibedah di hari Selasa, karena tiap hari Selasa nanti kita akan mendiskusikan BUMDES. Mungkin itu ya, Mas Agus ya. Ya. Oke, Mbak Tia silakan. Mbak Tia tuh jangan ngangil. Daftar pertanyaan ini. Sudah takut. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saja materi hari ini luar biasa, Mas Fatur. Matur suwun yang sudah disampaikan. Jadi Sambel Desa ini membuka mata hati akhirnya. Bagi yang bisa melihat topik ini, maka akan bisa membuka mata hati mereka. Ada pembelajaran yang luar biasa yang kita terima, bahwa serapat-rapatnya sesuatu ditutupi, bangkai ditutupi, jika sudah waktunya terbuka maka akan tercium juga. Jadi saya ingin cerita, ada kasus di Provinsi Jawa Timur, mungkin ada teman-teman yang ada di sini. Jadi ada temuan ketika apa ya istilahnya, mindset di pemerintah desa itu hanya terfokus pada hasil akhir suatu administrasi atau laporan, maka mereka lupa bahwa ada pengawasan langsung dari masyarakat. Jadi kasusnya seperti ini. Ada penyaluran bantuan langsung tunai, itu ternyata
tidak diterima oleh KPM, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Yang jadi pertanyaan, padahal yang namanya penyaluran BLT dana desa itu kan pasti ada pendampingan dari pendamping desa, ada BPD, kemudian ada berita acara penyaluran, bukti, dan lain sebagainya. Dan itu digunakan untuk penyaluran tahap selanjutnya, syarat penyaluran tahap selanjutnya. Tapi dengan adanya kasus seperti ini, sebenarnya siapa yang salah akhirnya? Karena yang diketahui ternyata setelah diusut, semua laporan itu terlaporkan. Pendamping lokal desa juga melaporkan penyaluran BLT dana desa melalui DRP-nya, kemudian ada upload KPM BLT penerima di Monef DD, ada laporan serapan di Omspan, tapi ternyata di awal tahun 2022 kemarin ada laporan masyarakat 3 bulan tidak diterima oleh KPM. Kalau sudah seperti ini, siapa yang salah akhirnya? Apakah kita PLD ataukah pemerintah desa atau supradesa atau semuanya punya kesalahan? Karena ternyata apa yang dilaporkan dalam administrasi itu adalah bohong semuanya. Jadi di sini Sambel Desa khususnya topik ini sekali lagi membuka mata hati kita bahwa serapat-rapatnya ditutup, kalau sudah waktunya terbuka akhirnya terbuka juga. Terima kasih, itu hanya sekedar bahwa kita harus hati-hati siapapun itu. Saya pribadi, pemerintah desa, supradesa, semua harus berhati-hati. Karena memang pengawasan masyarakat itu jauh lebih berkuasa daripada pengawasan yang lain. Terima kasih Mas Fatur ilmunya. Oke, terima kasih Mbak Tias. Jadi bukan hanya bau busuk yang ditutup itu pasti akan keluar, tapi bau harum juga seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena kebaikan mau ditutup seperti apa ya akhirnya akan terkuat juga bahwa itu adalah hal yang baik. Jadi sama ruangnya, sama peluangnya ketika kita berbuat baik dan berbuat buruk itu pada saatnya pasti akan terkuat juga. Jadi jangan sampai kemudian kita jadi berpikir yang penting nggak berbuat buruk, yang penting nggak berbuat buruk, tetapi yang penting ya tetap berbuat baik apapun kesempatannya, karena pada akhirnya orang juga akan tahu bahwa kita selalu dalam posisi berusaha menjadi orang-orang yang baik. Oke, kita berikan kesempatan ini Mbak Laila Wahyuni, silakan open video. Dan Bang siapa tadi yang dari Papua tadi kayaknya ya? Bang Af, tadi mana? Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas ya suaranya ya, Mas Fatur. Ya. Ini kebetulan mau lagi di jalan ini. Saya cuma mau nanya terkait tentang proses ketika terjadi pengaduan penanganan masalah. Sejauh mana peran TPP dalam hal ini? Apakah ada misalnya kasus permasalahan? Tentu ada tingkatannya. Apakah misalnya intervensi negatif dari supradesa, kemudian misalnya ada penyelewengan dana, kemudian mungkin penyimpangan prinsip dan prosedur dalam penanganan masalah. Tentu ada tingkatannya. Bagaimana penanganannya dan bagaimana proses pelaporannya ketika Satgas Desa sudah tidak ada lagi dalam proses yang tahun setelah proses yang sekarang. Jadi TPP sendiri dalam hal ini juga kadang-kadang menemui masalah. Mungkin tadi seperti Mas Fatur sampaikan, ada juga TPP yang kadang-kadang terlibat. Nah, jadi sejauh mana hal ini bisa dibantu TPP sendiri? Karena kadang-kadang di TPP sendiri juga ikut dilibatkan dalam hal ini menjadi saksi ketika permasalahan itu muncul gitu. Kadang-kadang TPP juga tidak ikut terlibat di dalam itu dan tidak mengetahui proses itu terjadi ketika terjadi kongkaliko atau kolusi dan segala macam. Nah, mungkin berbagi pengalaman dari Mas Fatur sendiri terkait dengan penanganan dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Demikian. Oke. Oke, terima kasih. Silakan Mas Fatur. Ya. Kembali lagi bahwa pendamping desa itu kan sebagai fasilitator
di desa terhadap semua kegiatan desa. Dan memang ketika terjadi sesuatu dalam penyelenggaraan dana di desa, pasti pendamping itu akan disertakan menjadi saksi. Karena dia yang mendampingi. Nah, biasanya penyidik yang ada itu pertanyaannya sederhana tentang tugas dan fungsinya seperti apa, bagaimana cara mendampinginya, juga terus apa namanya sejauh mana pendampingannya, apakah sampai kepada contohnya adalah ketika mulai dari rencana penyusunan RAP-nya sampai pada tahapan itu pasti nanti oleh pihak APIP itu akan ditanya peran nanti pendampingnya di desa tersebut. Maka kalau saya, para pendamping itu juga harus tetap meningkatkan wawasan terhadap regulasi yang ada, perkembangan sangat banyak sekali tiap tahun. Kedua, harus berperan terhadap ketika pendampingan di desa, artinya bahwa selama ini banyak sekali para pendamping itu yang datang sekedar datang duduk kopi ngobrol sama kakak desa, itu sudah dianggap sebagai pendampingan gitu loh oleh PPP. Tapi bukan itu sebetulnya. Memang bisa jadi ketika lagi ngobrol-ngobrol tidak serius tapi santai, atau santai tapi serius, memasukkan kaitannya bagaimana cara masyarakat berpartisipasi, gitu kan? Atau mungkin bagaimana cara membuat musdes yang baik, nah, susun APBD, SKPD, gitu kan? Nah, peran itu nantinya yang akan ditanyakan oleh penyidik ketika terjadi suatu kejadian tersebut. Maka pahami fungsi, peran dan fungsi tugas dari KTP itu. Nggak akan jauh. Nah, tetapi pasti ketika itu bagaimana keterlibatan Anda ketika penyusunan semuanya pembangunan rapat tutor. Bagaimana ketika keterlibatan itu yang jadi masalah di rapat tutor semuanya. Dia akan ditanya keterlibatan Anda ketika menyusun KHK, menyusun RAB pada saat pelaksanaan, pada saat monitoring dan evaluasi. Pasti akan dilihat, ditanyakan dari MC 0, MC 50, sampai MC 100 kegiatan-kegiatan tersebut. Dan ini hanya kalau saya sih, teman-teman, sering lebih proaktif lagi, lebih banyak di desa lagi, kayak pendampingan. Tingkatkan terus kapasitas dari pendamping. Oke, kita berikan kesempatan nih dari Bang Alpius, Papua. Halo, Bang Alpius? Wah. Halo. Ini luar biasa ternyata dari Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Tapi sayang cuacanya buruk. Bang Alpius, boleh masuk? Silakan. Ini kalau belum masuk, izin mungkin. Ya, saya ingin menyampaikan. Silakan. Ketika kami melakukan audit investigatif di salah satu kabupaten di Jawa Timur, banyak sekali administrasi yang tidak sesuai dengan laporan. Contoh begini, ketika itu dia membeli membeli mesin penyedot air dan adanya di Jogja. Nah, si orang dia memang alatnya itu ada, barang itu ada. Tapi secara administrasi, pertama dia menyalahi aturan. Tidak membandingkan di yang lokasi terdekat. Kenapa ngambil ke Jogja? Apakah hanya di Jogja? Apakah? Pasti akan dikejar ke sana. Apakah di Malang sendiri tidak ada? Apa di Surabaya nggak ada? Di Tulungagung sendiri nggak ada? Atau di Trenggalek nggak ada? Apakah? Akan dikejar ke sana oleh penyidik. Termasuk juga oleh saya. Kenapa memilih ke Jogja saat itu?
Kedua, Anda ke sana naik apa? Misalnya rental mobil, mana rentalnya? Mungkin sekarang sudah banyak. Pada saat itu, ketika kami tanya rentalnya, karena sampai sekarang sebetulnya di kementerian pun ketika kita rental mobil di daerah, pertama harus melampirkan STNK. Kedua, SIM, fotokopi SIM dari company. Kalau sekarang itu lebih ruwet lagi, foto pun di depan mobil. Kalau dulu hanya itu plus sama kwitansi. Kalau dulu hanya kwitansi yang biasa terus ada materainya. Tapi sekarang kwitansi yang harus ada nama perusahaannya, nama rental, dan bisa dikonfirmasi itu. Kedua, ada perbedaan hak. Nah ini ketika kami melakukan sertifikat itu, dia tidak bisa membuktikan, dan akhirnya kami saling bersepakat bahwa dari hasil bukti-bukti yang ada kerugian negara. Dan harus ada PGR, tanggungan yang harus dikembalikan kepada pemerintah desa sebanyak A, dan ditanggung renteng oleh orang yang ikut kegiatan tersebut. Nah, setelah selesai, oke, buat surat pernyataan, mau berapa hari kita dikembalikan, kita kasih waktu 60 hari biasanya, dan kami konfirmasi. Nah, ini kejadiannya, dan saya juga sangat menyesal juga sih setelah itu, bendahara desanya dia habis, terus besoknya dia berikan diri jadi bendahara desa. Ini di kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ada lagi di NTT, salah satu kabupaten di NTT itu. Pendamping, jadi ada kegiatan, terus ada uang lebih. Setelah kegiatan selesai, pembangunan, salah satu pembangunan di desa tersebut, uangnya lebih, 20 juta. Dibagi rata lah. Kepala desa sekian persen, BPD dengan anggotanya sekian persen, termasuk pendamping desa sekian persen. Dan ada risalah rapatnya. Kan nggak benar juga. Ya, kan? Akhirnya kami menyampaikan bahwa ini harus dikembalikan kepada kas desa, pemerintah 2 bulan juga sama. Dan mereka alhamdulillah mengembalikan uang tersebut kepada kas desa. Dan bukti pengembaliannya ada dan di patok oleh inspektor itu, Mas Koco. Oke, terima kasih. Ini udah di penghujung acara, Bang Elvis, mohon maaf karena memang sinyalnya kayaknya kurang support, tapi setidaknya ini menjadikan bukti bahwa acara kita cukup luas diikuti oleh teman-teman pendamping, karena ini Bang Albius Kayama ini dari distrik Yagae, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua juga mengikuti acara ini. Oke, silakan kalau mau masuk, Bang. Masih ada waktu sedikit khusus untuk Bang. Halo? Halo? Oke, kalau ternyata koneksi kurang mendukung. Mas Fatur, silakan langsung closing statement karena sudah ada tambahan waktu 30 menit. Tetapi yang menjadi menarik buat saya ternyata ditemukan kisah-kisah yang ternyata teman-teman ini masih ada yang belum cukup punya imunitas untuk tidak berkorupsi, kira-kira seperti itu. Jadi ilmunya sudah ada, imannya kurang, ya jadinya tetap korupsi kan gitu. Imannya ada, ilmunya nggak ada, ya mungkin salah di maladministrasi yang bisa dianggap sebagai korupsi. Ini repotnya urusan korupsi itu, maladministrasi aja bisa dianggap korupsi, padahal nyatanya memang benar habis, dan ada yang bisa secara administrasinya ternyata postingnya nggak pas, ya menjadi temuan dan seterusnya. Oke, Mas Fatur, closing statement. Kalau saya baik, khususnya bagi teman-teman pendamping, tolong terus meningkatkan kapasitasnya, pemahaman regulasi-regulasinya, dan satu hal
mari membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itu. Terima kasih Pak Koco. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika paparannya kurang enak, dan saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Dan mungkin satu catatan untuk teman-teman TPP. Ada kemungkinan teman-teman akan dimintai keterangan ketika ada sesuatu. Selamat sore, Pak. Oke, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Karena ini Papua ini spesial ini, kita berikan kesempatan kalau. Ini kan Pak Alpius. Cuaca buruk dan hujan, jaringan juga kadang-kadang sehingga saya belum bisa masuk pertanyaan karena saya belum dengar materi, dengar bye-bye materi. Oke. Oke, terima kasih sudah bergabung. Oke, terima kasih sudah bergabung. Ya, Bang Alpius. Ini karena jaringan timbul tenggelam. Siap. Ya. Oke, terima kasih. Tadi saya belum ikuti baik materi. Ya. Saya ingin mau tanya, karena belum ikuti materi dengan baik karena cuaca dan jaringan juga timbul tenggelam. Akhirnya minta izin, Pak. Ya. Tidak cari. Oke, siap. Oke, terima kasih. Bang Albius, ini luar biasa. Semangat belajar dari timur, luar biasa. Terima kasih sekali. Dan mungkin satu catatan tambahan untuk dari saya, untuk teman-teman TPP. Biasakan membuat dokumentasi, biasakan membuat catatan-catatan. Kalau memang ada sesuatu yang menurut teman-teman kurang pas, boleh diberikan catatan-catatan sehingga ketika ada sesuatu yang kemudian nanti dipertanyakan, teman-teman punya dokumentasinya. Akan lebih bagus lagi ketika memberikan saran, masukan, dan seterusnya itu ada recordingnya sehingga bahwa teman-teman sudah melaksanakan tugas ya. Karena apapun sebenarnya menurut saya fungsi peran dari teman-teman TPP ini kan sebagai pendamping. Selama sudah memberikan dampingan, selama sudah memberikan saran, masukan, maka sebenarnya di wilayah itu gugur tugasnya. Kecuali kalau terlibat aktif dalam proses penyimpangan dan seterusnya, itu ceritanya jadi lain. Tetapi kalau sudah melakukan pendampingan, sudah melakukan saran dan seterusnya, ada baiknya juga catatan-catatan itu dimasukkan di DRP sehingga ketika ada sesuatu, oh di DRP saya tanggal sekian saya pernah memberikan saran masukan ke BPD, ke kepala desa atau ke siapapun itu bahwa bagian-bagian ini agak kurang tepat dengan alasan apa dan seterusnya. Mungkin itu tambahan dari saya, semoga tidak salah saya memberikan saran masukan karena memang saya bukan konsultan atau bukan mentor dari teman-teman pendamping profesional. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita akan bertemu kembali di Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Salam desa. Terima kasih. Selamat sore.